Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So hari ni Zaf tengah jaga counter untuk A Chapter 2 and found out that WIRA final trailer dia dah keluar. So jom kita tengok sama-sama trailer terbaru filem WIRA lakonan Hairul Azrin. Let's go. Laura Medina Cafe ada dua menu terbaru, iaitu ayam Korea, soy garlic dan juga Four Seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Mari kita serbu Laura Medina Cafe sekarang. Kita terpaksa terima. Kalau ayah pandai sangat, yang ayah terima itu kenapa? Nak kau mari aku dulu. Aku cuma nak sama keluarga aku. Itu je dia. Cepat lagi dia. Kalau kita nak cancel game ni, aku rasa kita tak payah fight pun. Kuno nak bela negara. Tapi sendiri pun tak terbela. Habis tu aku tengah buat apa sekarang ni, Dil? Ni kau panggil bela? Yang aku dengar sekarang ni, masalah sikit lari. Itu je lah yang kau tahu. Cepat, Dil. Benda macam ni lah jadi tekan hamba. Hari ini munas. Besok siapa pula? Hey. Can be here, Dil. Kau tak layak pegang parang bapakku. Aku tak tahu korang dengar ke tak, tapi okay, holy shit guys, dia punya okay, honestly aku agak fobia sikit sebab kita dah tengok cerita Sangkai tu kan, dan trailer punya gempak tapi fight MMA dia sikit je kan. So yang ni I think that it has a good feeling, it has a good vibe. Aku rasa basic, mungkin aku bias kot, mungkin aku rasa macam ini adalah arahan Adrian Teh dan ini adalah forte dia, something yang action. Dulu kita tengok Pascal memang detailing dia sangat bagus, tentang apa, askar-askar yang macam komando semua lah, untuk Pascal kan, film action pack kan. So but then tapi dari segi trailer dia, aku nampak macam sebab aku dah macam cuak tau. Itu masalahnya bila ada filem yang buatkan kau rasa macam tak puas hati tau, sebab kau jadi fobia nak tengok untuk the next filem yang akan keluar, filem tempatan kan. So bila ini keluar, kau dapat tengok banyak scene dan banyak setting berlainan tapi ada banyak action pack. So aku rasa macam it's quite nice lah. It's quite nice lah sebab kalau kau tengok scene tadi, ada banyak tempat dan banyak gila fighting scene, especially di antara Hairul Azrin dan juga Yayan Ruhian. Yang itu memang nampak obviously gempak gila kot. Aku macam wow, okay, siap bunyi pisau sing ching ching ching. So aku macam I do have a good feeling and macam satu harapan yang sangat tinggi lah untuk filem WIRA ni. Sebab kau dah kecewa tau dengan filem Sangka. Tapi aku harap WIRA ni, apa yang dia tunjuk kat trailer ni, itulah yang ada kat dalam filem. Aku harap memang fully 100% an action packed movie. Aku harap dan lagi satu aku harap kan, tentang Yayan Ruhian. Okay, seperti mana yang you guys pernah jumpa review-review aku yang sebelum ini, Aku sangat sensitif lah bila certain character yang sangat popular engkau letakkan dalam filem semata-mata untuk tarik audience, tapi dia punya screen time sangat sikit. So aku mengharapkan, aku rasa macam sikit dia punya screen time Yayan Ruhian ni. Sebab kalau kau perasan tadi, dia lawan dengan Hairul Azrin satu scene je. So aku takut dia sekadar cameo. So itu adalah salah satu expectation aku juga lah, lagi satu. Sebab aku takut nanti Yayan Ruhian punya screen time sangat sikit. Aku tak tahu, aku hanya boleh anggap benda tu macam sikit. Tapi walau bagaimanapun, kalau dia kurang screen time pun Yayan Ruhian, aku harap
filem ini penuh dengan action pack, especially perlawanan di antara Hairul Azwin dengan semua yang aku nampak tadi tu memang banyak gila kan. Overall aku memang ada harapan yang sangat tinggi untuk filem Wira ni, disebabkan ini adalah arahan Adrian Teh yang pernah buat Pascal, dan dia dibintangi oleh Hairul Azwin juga, dan kita juga ada Ismi Melinda, Din Said, pengarah dukun pun ada juga, Yayan Ruhian. Tapi itulah, dekat dalam trailer ni dia ada tulis kat sini, lakonan Hairul Azwin, penampilan istimewa Din Said, Yayan Ruhian. So aku rasa dia dalam level below kot, dia bukan the main villain ke apa, aku tahu. Aku malah nak ada expectation yang tinggi, so aku biar, aku menganggap dia sebagai cameo je lah. Okay, Yayan Ruhian ni, overall memang gempak gila trailer ni. Banyak gila scene-scene fighting yang sangat gempak. I'm not being biased, cuma aku dah takut lah. Aku dah takut nak letak harapan untuk filem-filem lokal bila kau dah kena dengan sangka. So aku rasa macam I hope for the best for filem Wira ni. Filem Wira trailer, final trailer. Apa pandangan you guys? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi, The Zaflog akan datang. Thank you.